Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang baru menemukan channel ini, semoga bisa sedikit menghibur ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya, biar channel Jalak Kebo ini, channel Ribon 99 semakin berkembang ya. Kali ini saya akan membagikan info-info saja ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mungkin dari Kicomania juga ya, yang suka burung-burung, terus ini di sini ada satu contoh burung ya teman-teman, yang jangan sampai dilepas ya, jangan sampai keluar sangkar ya teman-teman. Ini burung jalak kebo ya. Buat teman-teman pecinta jalak kebo juga harus hati-hati juga ya. Burung jalak kebo seperti ini yang ada dalam sangkar ini, jangan pernah berani melepaskan ya teman-teman ya. Ini ciri-ciri burung jalak kebo yang berani sama orang. Ya mungkin kalau orang dewasa mungkin bisa menghindar dari serangan jalak kebo ya teman-teman. Tapi kalau buat anak kecil ini sangat berbahaya ya teman-teman ya. Buat teman-teman semua ya. Burungnya memang kecil ya, namanya jalak kebo, tapi mentalnya bagus ya. Itu kalau ada sifat yang seperti ini, buat teman-teman tolong jangan dilepas dari sangkar. Di pelihara nggak apa-apa, tapi jangan dilepas. Contohnya seperti ini teman-teman. Dari tangan dari luar sangkar dia sudah berani ya teman-teman ya. Ini sangat berbahaya kalau sampai dilepas. Ini kalau kebiasaan seperti ini terus dilepaskan, ini pasti akan mengejar ke kepala orang atau mata orang. Ini mematok, ini sangat berbahaya ya teman-teman. Buat teman-teman semua jangan sampai punya burung jalak yang galak seperti ini dilepaskan ya. Ini contoh teman-teman ya. Ini sangat berbahaya. Ini tadi nggak ke video ya. Tadi saya lepas. Saya nggak tahu ya, ini saya lepas. Langsung dia ngejar ke kepala saya. Untung saya pakai kacamata ya, jadi nggak kena mata, alhamdulillah ya. Pokoknya buat teman-teman ya, jangan lepasin burung-burung yang galak seperti ini ya. Oke, buat teman-teman jangan pernah mencoba melepaskan, atau mungkin nggak belum percaya ya teman-teman ya. Kalau nggak percaya silahkan untuk dicoba. Nah ini bilang ngopi, oke. Ini teman-teman, kopi, oke, minum kopi. Nah inilah jalak kebo ya, ini bisa bicara kopi, oke kopi, ini kopi. Nah, buat teman-teman ditawarin kopi sama burung jalak kebo ini ya, kopi. Nah ini teman-teman ya, dikasih kopi malah matok ya. Bilang kopi satu kali lagi, kopi. Kopi. Oh ya udah. Pokoknya buat teman-teman semuanya, salam Kicomania ya. Jalak kebo mania juga. Jangan pernah lepasin burung-burungnya seperti ini ya. Sangat bahaya, berbahaya sekali ini ya teman-teman ya. Ini. Di tangan aja sakit sekali ya teman-teman, apalagi kena kepala teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu dari saya Ribon 99 buat teman-teman semua ya. Semoga sedikit bermanfaat infonya ya dari saya buat teman-teman. Jangan pernah lepasin, ingat teman-teman, jangan pernah lepasin burung jalak kebo yang punya karakter seperti ini ya teman-teman. Ini sangat berbahaya dengan anak kecil ya. Mungkin bagi orang dewasa dia bisa menghindar atau bisa menampok juga ya. Bisa memegangnya. Tapi buat anak kecil ini nyerangnya itu kayak burung-burung elang. Kalau sudah mencengkeram itu ya itu nggak mau lepas ya teman-teman ya. Teman-teman. Ini sangat berbahaya teman-teman, jangan pernah lepasin burung seperti ini. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.